Opa, ini area parkirnya nih guys. Nah, ini tempat pembelian tiketnya ya. Ini objek wisata yang lagi hit di Kendal ya. Oh my Opa Esa, ini pintu masuk ada masjidnya ya. Nah, ini penjual tiket masuknya ada di sini guys. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Beli tiket kita bisa masuk ke dalam guys. Nah, itu dia. Monggo mampir wonten Kendal. Orang Kendal ramah-ramah. Ciri orang beribadah. Tuh, masuk objek wisata Omahe Opa Taman Dono Projo. Kalau memang penasaran, menuju objek wisata disediakan kereta mini ya. Coba singgah untuk kenal Kaliungu, kota santri. Sekarang ada industri Singorojo, Boja Limbangan, adem asri. Mau jalan ke selatan. Oh, ini restonya nih guys. Cukup luas sekali ya. Pinggir sana enak, udaranya seger. Banyak jambu, kopi durian. Lanjut ah ke Weleri. Banyak sawah kanan. Tempat bermain di resto nih, tempat permainan anak. Wah, ada biliarnya juga. Kiri, pantainya di Rawasari. Nah, permainan anak playgroup nih San. Hasil lautnya melimpah. Kendal handal bikin betah. Ini arena APV, flying fox, edu farm, hidroponik. Nah. Ini dia objek wisata Omahe Opa guys di Patean ya. Pemandangan yang sangat cantik ya. Itu ada flying fox-nya juga guys. Oh, ada arena panah APV. Lalu dia tempat APV, flying fox, ada menara pandang juga tuh guys. Nah. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Ini ada sirkuit nih guys. Sirkuit APV mungkin ya. Tapi udara lagi sangat panas sekali nih guys. Nah, itu kolam renangnya di sana ya. Oh, ada harimaunya. Ini dia restorannya sangat luas ya, restonya. Nah, di samping sana itu ada Bukit Kapur dia, Gua Lawa guys. Nah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Ada wayang ya di panggung di restonya guys, Taman Dono Rojo. Wah, objek wisata diresmikan di Koi 22 Mei 2022. Waterboomnya tuh gede tuh. Paradis. Semi Olympic Pool. Kaliungu, kota santri. Sekarang ada industri. Ini pintu masuk waterpark guys. Singorojo, Boja Limbangan.
kolam renangnya, kolam renang ombak. Banyak jambu kopi. Oh, ada tiga kolam ya, ada waterboom, kolam renang ombak, dan untuk kolam renang olimpik ya. Durian. Lanjut. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Kolam renang di Omahe Opa Waterpark ya. Ini kolam renang anak nih. Nah, ini ada petunjuk arahnya nih guys. Nah, ruang ganti, lazy river, kamar bilas, kamar ganti. Kawaleri, kulonuon, kulonuon, niki kulo asli Kendal. Kulonuon, kulonuon. Tangga turunnya nih ya. Ini ada kolam renang sungai nih guys, nah, lazy livernya, dan itu dia waterboomnya guys. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Ini kolam renang berbentuk sungai nih ya, airnya mengalir. Kulonuon, 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 kulonuon. Ini waterboom Omahe Opa ya, yang langsung nyambung ke kolam renang sungai. Yes. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Ada rumah kurcaci juga tuh di situ guys. Kolam renang olimpiknya guys, semi olimpik ya. Cottage-nya ini kolam renang semi olimpiknya tuh, waterboom buat yang buat anak lebih gede, yang ini buat bayi-bayi. Tuh hotel di atasnya ya. Wah, ada mini golf. Spot foto di Omahe Opa ya. Spot foto di Omahe Opa guys ya, ini dia ya spot foto ya. Taman Donorojo ini mah.
areal parkir omahe opa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys.